Setelah kemarin kita menyelesaikan mode tantangan yaitu kabin musim dingin ini, sekarang kita lanjut ke karir lagi, mode karir yaitu atap surga Jack. Bisakah kamu membuat taman surga yang menghadap ke hutan? Bisa, kita langsung masuk. Nah ini dia, di sini bisa kalian cek cetak birunya kayak gini, mau diikutin juga bisa. Aku sih ada beberapa yang sama, tapi ada juga yang beda gitu. Karena nggak harus buat cetak biru sih ya. Oke, yang pertama-tama selalu kita mulai dari lantai dulu. Untuk lantainya di sini, karena ini yang menghuninya cowok, mungkin aku akan pilih yang kedua sih. Abu-abu aja gitu gelap, tapi yang nggak terlalu gelap banget dan nggak ada kesan ceweknya gitu, yang nggak ada kesan feminim. Cool aja gitu loh kesannya. Terus lantai kita lanjut ke dinding kayu. Untuk dinding kayunya di sini, aku akan menyamakan dengan lantai. Ada abu-abunya juga, jadi aku ambil yang kedua sih. Oke, kalau ini kita lanjut ke dinding bata. Untuk dinding batanya di sini, aku langsung suka sama yang pertama sih, yang ke satu. Cakep. Terus kita ke sofa ntar dulu. Saat pertama kali mendapatkan atap ini, aku bermimpi, oh, dia mau pagar kaca, si Jack-nya ya. Oke. Apakah semacam itu memungkinkan? Kita coba periksa pagar kaca dulu. Bagus, cocok sama lantai juga. Oh wow, pemandangannya sangat indah. Aku tahu ini kan sangat cocok. Kita periksa pagar kayu dulu ya, sebelum kita beli yang kaca tadi. Oke, ini yang buat pagar kayunya, menurut aku lebih bagusan yang kaca sih. Lebih elegan gitu. Nah, dan ini kita bayar kalau nggak salah tadi berapa? 100 diamond, nggak apa-apa. Yang penting kita kabulkan keinginannya si Jack ya. Dia pengen punya pagar kaca. Oke, karena udah kita lanjutin lagi ke sofa. Untuk sofanya di sini jujur aku bingung sih. Semuanya bagus, semuanya cocok juga buat cowok. Tapi karena di sini udah beberapa yang aku ambil warna abu-abu. Untuk sofanya juga kemungkinan aku akan ambil yang ada abu-abunya, yaitu yang kedua atau yang ketiga. Tapi aku lebih ke yang kedua sih, karena ada coklat dan aksen kayu. Terus lanjut ke kursi. Kalau di cetak biru yang pertama ya, kalau aku di sini ambil yang kedua sih, soalnya dia ada selimutnya gitu, selimut kecil. Oke, abu-abu juga. Lanjut lagi ke bagian kursi. Ya, ini untuk yang kursi 2. Aku di sini ambil yang ketiga sih, yang warna putih dan abu. Lagi-lagi ada abu-abunya ya. Terus kita lanjut ke meja. Untuk mejanya di sini semuanya bagus. Harusnya yang ketiga sih, tapi aku disini ambil yang ke 1 karena dia kelihatan lebih gede aja daripada 2 dan 3. Kalau yang kedua cantik, kayak warnanya friend, coklat muda gitu. Tapi aku nggak tertarik kali ini. Jadi aku ambil yang ke 1. Selanjutnya, kita beralih. Oke, api unggun. Kita periksa meja api unggun. Cocok. Kan dia abu-abu, dapetnya abu-abu. Elegan dan praktisnya yang sangat menyenangkan. Bener, aku setuju sih ya ini. Udah langsung beli aja dengan 80 diamond. Ini gak aku skip sekedar dari percakapannya. Kalau udah, kita lanjut beralih ke karpet. Untuk karpetnya di sini cantik semua. Harusnya yang ketiga sih banget, sama-sama bantal dan selimut. Tapi aku ambil yang kedua, warna biru. Biar ada yang warna beda aja gitu di sini. Karena dari tadi kan warnanya kalau nggak hitam, putih, abu ya kan. Terus kita ke tanaman. Oke, untuk tanamannya sih aku paling suka sih kalau bagian tanaman ya, yang hijau-hijau gitu. Aku langsung suka yang ke 1 sih. Cantik aja hijaunya, nggak ngempesinin. Oke. Ini adalah alasan aku sangat menyukai layanan ini. Kau membuat semuanya tampak mudah bagi klien dan itu bagus untukku. Oh, terima kasih, Jack. Selanjutnya kita beralih ke payung. Untuk payungnya di sini, aku langsung suka warna hijau sih, yaitu yang ke 1. Soalnya warna hijau di sini nggak banyak, jadi kalau bisa biar dia nggak yang sendirian gitu ya. Terus ke lampu dinding, lampu dindingnya di sini aku ambil yang ke abu-abu juga, yaitu yang ke 1.
dan dia juga nggak terlalu besar ya. Kalau udah kita ke bingkai atau lukisan di sini, aku sih yang ke satu. Banyak yang ke satu sih kayaknya pilihan aku karena emang bagus. Terus ke lampu, itu lampu lantainya, lampu yang berdiri. Sebenarnya yang kedua juga masuk, semuanya masuk ya. Tapi aku lebih suka yang warna abu-abu, yang itu yang ke satu. Biasa sama kayak pagarnya juga, terus untuk pantalan sofa. Pantalan sofa. Sorry, salah. Terus kita ke alat panggang. Barbecue. Di sini yang ketiga sebenarnya bisa, karena dia ada abu-abunya juga. Tapi aku ambil yang kedua. Soalnya coklat dari tadi sedikit. Sangat sedikit bahkan. Terus yang terakhir, yaitu meja samping. Di sini kalau mau coklat yang satu, tapi aku ambil yang kedua sih abu-abu. Gak apa-apa dia dominan abu-abu karena yang ini juga toh punyanya si Jack cowok ya kan, gak masalah. Jadi hasilnya, Felicity Alice. Hah, aku sangat menyukainya. Balkon atap ini membuatku merasa nyaman di kota yang baru. Terima kasih. Itu bagus Jack, jika kamu senang, kami juga senang. Aku rasa kamu mau segera mengikuti gaya hidup New York. Nusyuk. Ini setiap berbeda dari LA, awalnya aku sangat gugup. Tapi karena sekarang rumahku sangatlah indah, aku menjadi bersemangat dan tidak lagi gugup. Oke, okay. Jika kamu butuh apapun dari kita, jangan ragu untuk menelpon. Alice, ayo periksa perayaan selanjutnya. Oke, okay. Kita buka dulu hadiahnya. Kita cuma dapat 25 diamond ya, sedangkan yang kita keluarkan 180, tapi gak apa-apa. Itu cukup terbayar dengan kepuasannya Jack dengan hasil ini ya kan. Oke, kita lanjutkan aja. Aku harus mengakui, aku sedikit cemburu dengan balkon atap milik Jack. Pemandangannya bagus, aku rasa dia akan segera mengikuti gaya hidup New York. Sepertinya bisnis sudah mulai naik, kita mendapat klien lainnya. Oke, klien lainnya adalah Betty. Kita akan beralih ke kamar cantik Betty, ya kan, di kamar tidur yang terletak di Jerman. Constant. Buat kamar tidur yang nyaman untuk bersantai di akhir pekan dekat danau. Oke, kita masuk aja. Moin, selamat pagi. Aku Betty. Senang akhirnya bertemu kalian secara langsung. Terima kasih sudah kesini. Aku tahu itu perjalanan yang jauh. Senang bertemu kamu juga. Ah, penerbangannya tidak terlalu lama. Aku sangat senang akhirnya berada di Jerman untuk pertama kalinya. Astaga, tidak mungkin. Ini pertama kali kamu kesini. Kalau begitu, aku harus mengajakmu keliling kota. Tapi itu bisa ditunda sampai ruangannya selesai. Iya, yeah, oke. Okay. Sepertinya menyenangkan, tapi kamu benar ini waktunya untuk mempercantik kamar ini. Aku juga penasaran gimana kamar cantik Betty ini. Kita sketsa cat birunya dulu kali ya. Apa akan cantik karena ini dekat danau ya kan? Kayak gini, kayak simpel aja sih, nggak yang terlalu bertele-tele gitu. Tapi sekarang kita balik aja dulu ke atap surga Jack. Karena aku cukup suka dengan hasilnya, yaitu ini. Gimana, apa kalian semua juga suka? Aku sih cukup puas ya. Yaudah, untuk video kali ini segini aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kamar cantik Betty akan aku upload minggu depan. Yaudah, sampai ketemu guys. Dan bye.